Lagi. Team Lama in position. Ready, boss. Steady, boss. Encik Zarul, are you ready? InsyaAllah, Cik Farah. Setelah kami kaji dan selidik, kami telah pun menemui seorang gadis yang paling sesuai untuk Cik Zarul. Sebelum itu, Dila akan briefkan. Silakan, Dila. Hello, hi Cik Zarul. Saya Dila. Okey, target kita hari ini Nur Shatila binti Hamzah, as you requested, berusia 25 tahun, tinggi 162 cm, berat 57 kg. Dia akan bekerja setiap hari Isnin sampai Sabtu, bermula jam 9 pagi hingga 6.30 petang. Hari Ahad, okey. Dan dia akan sampai ke tempat kerja dia setiap hari jam 9.17 pagi. Bukan 9.19, 9.20 ke 9.25 ke 30 ke tak. 9.17 pagi. Jadi, Cik Zarul faham? Trust me, Cik Zarul. The magic will happen. Tim Lama ni tak pernah fail. 100% guarantee. Lagi Cik Zarul dengar nasihat saya, pasti dia akan cair dengan Cik Zarul. Dalam berapa minit saja lagi, Cik Shatila akan menjadi girlfriend Cik Zarul. Kau tak nak cakap, aku cakap. Sabarlah. Macam kuliah dia, aku cakap. Sabarlah, aku tengah cari ilham kau bawa. Ilham. Tiga bulan kau punya ilham, apa benda kau? Kan aku dah beritahu kau, dengan perempuan kau kena gentleman. Kau jumpa face to face, introduce diri kau. Hai, saya Bob, boleh berkenalan. Lepas tu cakap terima kasih. Lepas tu, bye-bye. Aku tahu dah 10 kali kau ulang benda sama. Pandai, pandai, pandai. So, sekarang ni, kau nak aku try ke kau try? Aku ke kau? Sebelum tu, kicap. Apa ni? Itu adalah Gofis aka goreng pisang. Itu adalah favorite Cik Shatila bertopping coklat chip. Belinda, kau tengok tak jalan-jalan Cik makan minggu lepas? Ada satu kedai hipster ni tau. Dia punya gofis sedap. Gofis? Alah, goreng pisang favorite aku tu. Ada topping cheese, coklat. Tapi paling best kan blueberry coklat chip dia. Nanti kita pergi nak? Okey. Pada Tim Lama, kita akan temukan Cik Zarul dengan gadis idaman beliau. Best of luck dan Cik Zarul, good luck. Aduh, penakutlah kau ni. Hey, kau nak tengok macam lelaki sejati buat kerja? Ha, kau tunggu. Wait, tak payahlah. Saya tak pasti dari mana datangnya Mamat Poyo ni. Tapi yang pasti, dia telah merosakkan semua plan saya. Ada kelamba tak? Oh my God. No, this is not good. Cik Farah! Cik Farah! Ha? Ni apa yang baru jadi kat dalam tadi tu? Cik Zarul, bawa tenang. Saya tak apa.
Ha? Tak tahu? Tak sure? Tak pasti? Kata 100% pasti? Ha? Ni apa ni? Alah, Cik Zarul janganlah marah kita orang. Takutlah kita orang kalau... Tak kira, tak kira, tak kira. Saya nak balik deposit saya. Ha? Gold fee ni pun saya nak juga. Aduh, kalau macam ni aku forever alone lah ni. Alone! No! You are not alone! Semua ni takkan berlaku kalau... Bos, kita orang memang dah buat research habis-habis dah, bos. Kalau dah research, kenapa jadi macam ni? Ha? Jawab! Farah, Farah, please relax. Take a chill pill. Jangan marah-marah. I takkan bayar balik duit dia. Saya tak main-main ya, Cik Farah. Saya nak balikkan kerugi duit saya. Encik Zarul. Encik Zarul. Encik Zarul dah salah faham dah ni. Awak dah fail, Cik Farah. So, saya nak minta sekali ganti rugi. Malu muka saya ni. Encik Zarul, tolong dengar dulu Encik Zarul. Tolonglah. Benda ni dah Encik Zarul salah faham. Lambat dapat tak pernah fail. Kalau ikhlas, magic will happen konon. 100% guarantee. So, kalau fail, 100% lah duit return kan? Satu minggu, Cik Farah. Mulai dari sekarang. Tik-tok. Tik-tok. Hello?